Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku, Rina Hilal. Untuk video kali ini, aku membuat lengan baju. Modelnya untuk bagian ujungnya itu dikasih karet dan dikasih bahan tambahan sejenis tile. Di video ini, aku sertakan juga ukuran lengan dan juga cara menjahitnya. Jadi, untuk kalian yang mau tahu gimana cara membuatnya, langsung aja ditonton videonya yuk. Ini pola lengan yang sudah aku potong. Panjangnya dari tinggi puncak lengan sampai ke bawah 58 cm. Dan untuk lingkar pergelangan lengannya itu 18 cm dikali 2 menjadi 36 cm kalau dilebarkan. Nah, ini ada garis biru, itu tandanya kampuh. Aku kasih sekitar jarak 2 cm. Lalu untuk bahan kombinasinya, aku udah siapkan bahan tile. Untuk kain tile, lebarnya kurang lebih 12 cm. Kalau untuk panjangnya disesuaikan dengan lingkar pergelangan lengan. Pertama yang aku jahit bagian bawah lengan, dilebarkan dulu karena ini kan dilipat dua lengannya. Siapkan juga kain tilenya, dilebarkan dan dilipat menjadi dua. Sambungkan tile ke bagian bawah lengan. Kampungnya itu sekitar 2 cm sesuai dengan tanda garis. Selanjutnya dijahit, setelah itu langsung dijahit semi obras supaya lebih rapi. Hasilnya seperti ini setelah dijahit dan di semi obras. Untuk bagian pinggirnya ini lebih rapi, tidak bertiras. Selanjutnya dari kampung yang 2 cm tadi dilipat ke atas dan dijahit untuk bagian pinggir. Nanti hasilnya seperti ini untuk bagian luarnya. Siapkan karet ukuran lebarnya sekitar 1 cm. Kalau panjangnya bisa disesuaikan. Ini aku pakai jarum pentul karena aku nggak punya peniti. Jadi nanti karetnya itu aku sisipkan di bagian ini. Agar karetnya nggak lepas, untuk bagian ujungnya disematkan jarum pentul. Lalu dilipat menjadi dua. Selanjutnya dijahit untuk bagian pinggir lengannya. Untuk kombinasinya ini aku kan pakai bahan tile, tapi kalau mau pakai bahan polos atau bahan motif dikombinasikan juga bisa. Untuk pinggir kainnya ini setelah dijahit langsung aku obras juga supaya lebih rapi. Kalau udah selesai semuanya tinggal dibalikan aja lengannya, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau mau lebih berkerut, untuk lingkar pergelangan lengannya itu tinggal dilebarkan aja sesuai keinginan. Sampai di sini videonya, untuk yang suka bisa di-like
di komen dan di share. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Bye bye.